Alhamdulillah, walhamdulillah, hadirin hadirat, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang dulu saya dah bincangkan tentang hadis diriwayat bidang dari sudut sanad. Kita bincangkan hadis diriwayat dari sudut matan, dan kali ini kita akan melihat gabungan sanad dan matan. Perkara yang sama juga. Cuma ada perbezaan beberapa perkara. Dan dalam hal ini dia lebih besar. Kerana itu ada ulama dulu dia mungkin kitab yang khusus tentang nasih mansukh. Ada yang ulama dulu tulis kharibul hadis. Ada yang tulis tabaqa burruah. Jadi semua tu ada kitab-kitab yang khusus. Dan begitu juga yang hadis yang diraih dari sudut sanad matan pun ada kitab yang khusus. Cuma kita nak tengok dia akan merangkumi semua segenap aspek. Iaitu antaranya adalah kitab ataupun bidang dia adalah ilal hadis. Ilal ni maksudnya cacat, kecacatan. Okey. Ke cacatan. Hanya kecacatan hadis. Ilal. Jadi kita tengok kecacatan hadis yang mengugat kesahihan suatu hadis. Dan ilal hadis ni bukan perbahasan yang sangat rumit. Saya pun tak mahir dalam ilal hadis. Memang tak mahir pun. Tapi kita tengok gitulah. Dan ilal hadis dia oleh ulama-ulama yang terdahulu yang boleh membaca kitab ilal hadis, dan dia boleh mengenal pasti apa yang kecacatan tu yang tersembunyi. Dia buka zahir nampak macam betul, tapi sebenarnya ada kesilapan. Untuk mendapat ini kita akan tengok pelbagai-pelbagai. Nak tengok dari segi rawinya, tabaqahnya, gharibnya, dari segi sanadnya, rijalul hadisnya dan sebagainya. Sebab dia akan tengok keseluruhan. Kita akan tengok satu contoh yang saya ambil contoh yang mudah yang ditulis oleh mufti kita lah. Okey. Para baca tengok hadis ni. Ni ada bersanad dan matan. Okey. Tengok hadis ni. Abu Hatim tertanya akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah daripada Yunus, daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Umar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man adraka rakatan min salatil jumu'ah atau ghairiha faqad adraka salah." Barang siapa yang mendapat satu rakaat daripada salat Jumaat atau selain, maka dia telah mendapat salat tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah 113, hadis ke-13. Okey, tengok apa dia punya ilal dia. Ini merupakan kesalahan yang berlaku pada sanad dan matan. Dari segi sanad dia ni sanad pun ada masalah, dekat matan pun ada masalah. Ya, apa dia? Sepatutnya sanadnya adalah daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri sama. Tetapi bukan Salim. Bukan daripada Ibnu Umar. Tapi daripada Abu Salamah. Daripada Abu Hurairah. Sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dikaji. Dari sudut sanad tu. Nampak betul tu. Tapi ini hanya dibagi kita nak kaji semua satu perkara. Nak tengok dalam nak tengok dari sudut rawinya, dari sudut rijalnya, dari macam-macam lah tadi yang kita faham dalam bidang kajian sanad tadi. Itu yang pertama. Dan kedua pula kita nak tengok dari sudut matan pula. Dia kata sedangkan dalam matan pula disebut man adraka min salatin raka'atin. Tak ada perkataan jumaah dan tak ada perkataan ghairiha. Barang siapa yang dapat satu rakaat daripada salat, maka dia lah mendapatkannya. Maka apa kesalahan dia? Dia tambah perkataan min salatil jumu'ah. Dia tambah perkataan tu. Inilah disebut sebagai kesalahan dalam matan. Ataupun waham kesalahan daripada perawi. Ini pada pelajar yang kita nak lihat ni. Penelitian itu mendalam. Kajian itu mendalam. Itu kita, kalau kita nak baca tu bukan semudahnya. Kalau setakat nak baca hadis Bukhari, hadis Muslim, kalau nak terangkan maknanya bolehlah. Tapi kalau nak betul dalam bidang hadis tu, mereka akan mengkaji satu persatu, one by one, daripada perawinya sehinggalah pada
titik terakhir daripada matan. Inilah padik nilalul hadis, antara ilmu yang sangat apa, tak ramai orang ceburinya. Okey, itu ada apa, Imam At-Tirmizi pun tulis kitab nilal kan, dan tak terperincilah. Kalau pelajar minat boleh tengok syarahan-syarahannya, dalam bahasa Melayu pun ada perbahasan nilal hadis. Sangat rumit dan kita kena fokus betul-betul supaya kita dapat gambaran tu A sampai B tu nampak jelas. Itu yang yang ilal hadis. Yang kedua, sebelum tu ilal hadis, jadi tadi nampak sanad dan matan. Ada pula yang tadi ada yang salah daripada sanadnya saja, ada yang tak salah daripada sanad matan. Nah, itu tak tu dua-dua, tapi kita tengok dua-dua boleh dikaji. Okey. Itu ilal hadis. Yang kedua ni takhrijul hadis, iaitu takhrij ni keluarlah, iaitu mengkaji hadis. Jadi kita nak faham ilmu yang mengkaji sumber asal dan suatu hadis melalui cara-cara yang tertentu. Sumber asal, misal kata kita nak kata hadis ni riwayat siapa? Abu Hurairah ke? Dalam kitab mana? Sahih Bukhari ke? Sahih Muslim ke? Sunan Ibn Majah ke? Sunan An-Nasa'i ke? Sunan Abu Daud ke? Dan kita nak tengok semua tu. Jadi itu panggil nak tengok sumber asal. Itu yang salah satu. Lepas tu kita nak tengok status hadis pula. Adakah semua dalam Sahih Bukhari tu semuanya hadis yang sahih? Adakah semua dalam hadis Muslim tu semuanya sahih? Adakah dan semua dalam kitab Sunan itu semua sahih? Abi Daud, Nasa'i, Ibn Majah, At-Tirmizi itu semua sahih? Adalah Al-Muwatta Imam Malik itu semua sahih? Itu kita akan tengok status hadis tersebut. Kerana itu pada pelajar, kadang-kadang kita jumpa dalam buku, kita tengok satu buku misalnya kata, eh, ni buku apa ni? Ada hadis ni. Kita pun, jadi sebelum kita nak terangkan hadis tersebut, kita kata nak mengajar kepada orang lain, paling tidak pun kita sebut sumber dia. Hadis tu daripada kitab mana? Cukuplah, paling tidak kita kata Sahih Bukhari, kita pun bolehlah diterima. Nak kata Sahih Muslim, bolehlah diterima. Tapi kalau maksudnya jadi dua kitab itu adalah sahih, bagaimana kalau jumpa dengan kitab-kitab lain, misalnya kata Ihya Ulumuddin ke dan sebagainya, kita nak tengok. Dah kita kena keluarkan takhrij tu hadis. Kita nak kaji matan tu sebut, nak kaji sanad tu sebut. Itu yang perlu dikaji, yang perlu dapat kepastiannya. Kadang-kadang tengok orang dah kaji, ulama dah kaji, tak jumpa pula dalam sahih tak ada, dalam kitab sunan tak ada. Bagaimana nak ditentukan status hadis ni? Kerana penting ni, penting takhrij hadis ni supaya kita tahu sumber dia. Supaya kita tahu sumber, kita tahu dah hadis ni daripada Rasulullah SAW. Kalau kita tak tahu, barangkali hadis ini adalah hadis palsu. Hadis yang reka, hadis yang pelik-pelik. Kadang-kadang kalau kita jumpa hadis dan kitab Syiah, berlebihan. Jadi kita kena perhatikan baik-baik. Kerana itu inilah para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Semua ilmu hadis ni, cabang dari sini, sanad dan matan, sangat penting. Para ulama dululah kaji dah banyak. Mereka dah siapkan kitab dan tulislah buku. Tinggal kita saja untuk membaca. Kita kena rajin baca. Cubalah, pandai tak kau nak baca kitab-kitab Arab, kitab Melayu pun ada. Kalau malas nak dengar pun, kita dengarlah ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz ada oleh dihimpinkan itu pada pelajar. Biasakanlah diri kita baca kitab-kitab yang sahih. Kita baca Sahih Bukhari misalnya kata, dengar syarahan Sahih Muslim, kitab Sunan, kita baca Azkar An-Nawawi, kita baca Riyadus Salihin, Bulughul Maram. Nah, di sana itu kitab yang sahih kebanyakannya. Jadi kita di sana kita dapat pengajaran dan manfaat yang lebih baik yang boleh dekat kepada masyarakat. Supaya kita tahu setiap ilmu tu ada cabang dia, setiap ilmu tu ada disiplin dia, setiap ilmu tu ada kepentingan dia yang perlu kita faham, yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat awam. Oleh itu, para pelajar, ambillah iktibar, ambillah semangat para ulama dahulu, bagaimana mereka bersusah payah menuntut ilmu, merekodkan ilmu, dan kita ni janganlah malah untuk membaca dan mengkaji. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah bagikan kita semangat untuk belajar, Allah berikan kita kekuatan untuk belajar, mencari ilmu, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan akhirat.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.